Tamu de gozasu. Ini Tomo. Hai, Ayu da yo. Kami. Teo. Jauh kan? Kenapa yuk? Itu gambar kura-kuranya kilo gitu deh. Yang mana yang itu? Oh, bukan bayar ya. Itulah. Harganya segini loh. Oke, teman-teman, kita parkir di sini. Yang paling kiri 600 yen itu Senin sampai Jumat ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Yang tengah kanannya itu Sabtu, Minggu sama hari libur 600 yen. Sedangkan dari jam yang paling kanan itu dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi itu 300 yen gitu ya. Oke. Murah di sini ya. Oke. Let's go. Bukan Tokyo, Kyoto. Oke, let's go. Disuruh lah. Kenapa, Mi? Seandainya gimana? Enggak, biasanya orang kirain kalau mau jalan tuh harus pencet itu ada kan kalau lampu merah gitu kan. Oh iya, pokoknya untuk supaya hijau gitu. Dikira ini dia disamain, ditengket gitu. Enggak lah. Oke, okay, kita sudah di mana ini, Ayo? Kyoto. Di Kyoto, di? Jinja. Kusimi Inari ini. Oh. Kusimi Inari, jinjanya belum. Ini dah. Gimana, Ayu? Pertama kali lihat ini, kan? Iya, pertama kali juga jalan sekian lama. Iya, Ria. Ente ini kadang-kadang, ente. Kadang-kadang. Ente ini kadang-kadang, Ria. Gimana, Ria? Itu jinjanya keren tuh, Ayu. Itu beda dia. Alas motor. Oke, teman-teman, ini kita mau ke Fushimi Inari Jinja ya. Sesuai dengan permintaan Ria, kepingin dia lihat bangunan-bangunan Jepang gitu ya. Jadi kita ke Kyoto pertama ke sini ya. Ami, gimana? Hah? Gimana pertama? Inilah, beginilah kita nih. Bagus kan? Seno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman, maklum ini tempatnya rame. Jadi agak malu sekali ini. Nggak cocok dia jadi YouTuber ini ya. Cuek kayak bapak ini. Pertama juga bapak gitu loh, malu gitu ya. Ini kan cuek bapak ini. Iya, pertama malu. Sekarang oke lah. Yang namanya YouTuber itu harus mental kuat gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi di Pusini Imari Jinja ya. Ini permintaan dia, ente ini kadang-kadang sendiri. Ini dia Ria ini. Ria yang kepingin lihat jinja ya. Mama Imo Haji Mete kah? Aku Haji Mete. Oh, Haji Mete nih. Ini hari Minggu jadi ramis sekali guys ya. Jadi kita ini gimana cuma lihat jinja aja naik ke gunung gitu ya. Agak malu tuh, malu ya. Ya, super malu. Ami. Ria ini sini. Oke, teman-teman, di sini kan jinja, jadi tempat orang Jepang sembayang lah gitu ya. Jadi hari ini rame full, di sana juga ada tadi ya tempat orang jualan-jualan yatai gitu ya. Nah, tapi yatainya ya kita nggak tahu bisa dimakan atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak makan ya. Oke. Oke, kita naik ke atas dulu ya. Oke, teman-teman, kita naik ke atas lanjut. Oke, let's go. Let's go. Itu keren tuh, Mas. Apa itu? Manuki Neko. Oh, cerita mirip kan Manuki Neko. Kodok. Kenapa dia? Kairu. Ada kairu itu ini dia. Ri, bangunannya itu kan tuh? Yeah. Bangunan Jepang lama itu suka Ria kan? Suka. Jalan dah sana. Oke, kita naik ke atas lagi ya. Oh, hari ini hari kami si Baturiatsu Tomo. Kami si Baturiatsu. Ini ada tali guys ini. Apa ini, Tom? Punya itu dia anu ada daikichi, ada sokichi, ada kichinya kayak gitu. Ada yang paling yang enggak bagus itu nah diikat di sini supaya dia bagus gitu. Ramalan gitu kayak ramalan. Kan ada yang dia enggak bagus kan? Kalau diikat di tali ini anu dia terbakar gitu. Enggak tahu tuh. Kalau yang bagus gimana dia? Disimpan. Disimpan dibawa pulang gitu. Oh, kok tahu Tomo? Kan itu enggak gitu. So, Ria ngerti ini? Apa ini? Jelasin deh, kore ini. Kore unga. Kore hite unga yukunai hito koko deh baru. Itu kertasnya, Ri. Apa ini? Dia kayak ramalan gitu, beli kertas ramalan. Kalau nasibnya kurang bagus, diikat di sini tinggalin gitu. Kalau bagus, dibawa pulang gitu. Ya, semua. Makanya iya. Ayu bilang tadi. Bagus ini. Begitu dia. Bapak? Ini ya pas iya, bapak pergi dia. Itu? Iya ini dia makanya. Oke, kita naik. Iya. Oke, sekarang kita mau ke naik apa ke namanya atas. Itu? Ke naik ke atas ada kayak ini apa namanya? Gapura. Banyak gapura di Tarungkan. Iya, kita mau lihat ya. Kok pernah bapak duduk-duduk sini ya? Enggak duduk-duduk, jalan-jalan gitu. Sama Pak Dian. Bapak, gapura. Ini kayak itu ya kayak anunya Naruto. Kayak Naruto? Kita bakal masuk. Ini kita bakal pergi. Naruto ya masuk. Segelnya Kurama itu ini. Segelnya Kurama ini bos. Itu? Itu. Naruto ada? Segelnya Kurama. Itu. Ya. Oh oke okay dah kita lanjut ya. Tunggu ini yuk. Di sana kan ada dua lorong itu kan, yang kanan untuk pergi, yang kiri itu untuk kembali gitu ya. Oh yang kiri yang balik. Yang balik, yang kanan untuk pergi. Di sana ada banyak lagi, ada tempat dilihat-lihat gitu ya. Oke, okay, kita mau masuk ini di lorongnya ini. Yu, ini bapak kasih tahu ya. Mana Ria sama Ami bapak kasih tahu, Tomo? Sini. Ini.
satu gapura ini orang nyumbang ini. Sini dong. Bapak, Bapak tadi panggil Liu kan? Iya, itu ada Liu. Nengok dia. Ini kurirnya. Satu gapura ini satu perusahaan yang nyumbang, makanya ditulis itu namanya. Nyumbang? Siapa yang nyumbang perusahaan itu kan? Itu. Oh. Oh itu mau yang anu itu kan? Hmm? Isinya siapa? Umukan. Ini maksudnya batu ini diangkat. Kalau dia terasa ringan, jadi permintaannya itu mudah dikabulkan. Kalau masih terasa berat, agak susah dikabulkan. Dia bilang. Jadi diangkat batunya gitu ya. Nah, dari yang di belakang, kalau kita masuk, Tom, nggak boleh pegang kamera ya. Jadi kita mau masuk dan videonya sampai di sini dulu ya. Nanti kalau sudah keluar baru kita lanjut videonya ya. A few moments later. Ternyata guys, banyak orang yang pakai kamera di sini. Jadi kita lanjutin vlognya di sini juga ya. Iya, Ami sampai ketawa. Orang malah kamera besar dipasang tadi Ami ya. Ketawa Ami. Boleh. Kameraman asli malah yang bawa kamera ke dalam ini. Kalau nggak dilarang itu bakalan sepi dia. Orang ini kan pariwisata. Mana orang mau kesini kalau nggak dikasih foto? Diulti sama kamera Ami. Tapi kan Ami khawatir doang. Indah memang dari Kopode Wari. Foto atau anu kamera? Oke, 1, 2, 3. Yo. Dibawa pulang, oke, jalan dah. Oke, kita mau turun ini. Mama kepingin lihat yang jualan, dia bilang siapa tahu ada jualanan. Apa namanya itu? Belut, lalah belut. Masa. Rendang. Oh iya, supaya mungkin ada yang jualan rendang gitu ya. Ada yang jualan. Gimana Ri, hari ini puas Ri? Enggak. Enggak? Kenapa? Banyak orang. Iya, banyak orang gitu, itu yang seru. Orang kampung. Ini tempat pariwisata, mau sepi itu. Paham tuh maksudnya jinja yang kan kayak gini kan sepi. Ini kalau masuk. Suara orang sana. Ini kalau masuk harus pakai masker. Tidak boleh suara duduk induk di tangga. Nggak boleh bawa makanan dan minuman. Nggak boleh ngerokok. Sama jangan taruh baby car gitu. Dibiarin gitu maksudnya. Ini persyaratannya. Oke guys, ini kita sudah lihat-lihat tadi nggak ada yang bisa dimakan kayaknya ini kita ya. Iya Ria Cangnya? Sebenarnya ada kita kayak danggo kayak gitu-gitu, tapi kan bisa juga di rumah. Iya, kalau danggo yang ketan itu bisa di rumah. Nggak spesial lah gitu ya. Ngepis, lihat itu di belakang kakakmu. Red Bull mau lewat itu. Pinggiran. Letoy. Awas di mobil di pinggiran. Red Bull itu mau lewat itu. Red Bull. Bagus mobilnya itu. Ibu masak kami. Ichigo dake. Atau ichigo dake. Meanwhile. Siapa itu? Orang Indonesia. Oh, bicara gitu. Iya. Apa dia bilang?
Berarti kita kami kelas berapa ini? Oh, SMA. Yuk, ke SMA. Oh, masih kecil berdua ini, dibilang dikira kecepok. Enggak, saya asli sini, Han. Gitu, gitu. Ah, dia kaget. Ih, baru sini ternyata asli sini. Lihat sini dong. Wih, keren. Berapa harganya itu, Mi? Yang, oh, 600 yen ya. Satu, yang ini harganya 60.000 loh, Tom. Itu 60.000. Mi, enak? Permen? Itu gue, sama. Wih, kalau mama tuh isya ya. Kore-kore kutri ya, namanya tenang, mon. Ami dia mirip sama mamanya dia itu. Belum makan? Permen itu enggak diisep, di, dikunyah sama Ami. Sama segiru. Gimana, Yu? Yu. Mantap. Mantap. Eh, Mama, Ria wa? Asuk Ria main enggak sih? Kira emang nih. Karen enggak sih kira mana? Kecil aja. Aku. Dia manis. Manis, terus pahit. Dia kori-kori karena gulanya itu enak, seger dia manis, stroberinya tapi seger itu iya, Ri makan satu gini naik 1 kilo langsung berat kita enggak sih enggak ayo sorting bapak dong. Oke, okay, guys, ini Ichigo yang satu ini harganya 10.000 lah, aduh turun dia 10.000. Oke, kita mau cicipi dulu ya. Saya pertama kali makan loh, sudah lama. Ini pertama kali? Iya, bapak 20 tahun lebih di Jepang, pertama kali. Itu kalau orang itu, bapak. Nanti mau. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, bapak. Seger dalamnya. Luarnya manis. Enak kan? Belum. Oh. Enak kan? Manis. Yuk, pas ini. Amat manis. Ampangnya. Ini guys, habis dimakan disediain tempat buang sampah. Oke, kita putuan gimana caranya ini? Koyate. Pisua. Ayo, cito, musume to, Ria, kochi kite, musume. Ayo, musume. Waga masu. Waga no musume ya. Waga no musume ya. Ini apa to? Ayo, segi, ore no yome dake da. Ayo, futari. Waga no yome ya. Ani yo waga no yome? Usiro musuko da. Usiro musuko da. Oke. Ah musuko. Hai. Dipoto-poto, dipoto lo ini sama musuko yo. Oke, teman-teman, kita sudah mau pulang. Belum, kita masih sambil nunggu lampu merah ini. Kita tutup dulu di sampai di sini ya dulu. Oke, mana Ria? Ria Iru. Ah, ayo kita tutup dulu ya. Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.